Bang Ozan TV, inspirasi dakwah. Bang, lagi ngapain, Bang? Lagi nempelin stiker. Keren, Bang, stikernya, Bang. Oh, Bang Ozan TV. Din, ya, bikinnya di Trilogis. Trilogis? Iya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kualitas stiker yang kuat dan harga hemat, kalian boleh follow di @trilogis. Gapam agama, mengerti agama setengah-setengah. Gapam agama, pahamnya setengah. Dikasih tahu susah padahal mah kagak ngerti. Dari yang dinasehati hingga hidupnya semau sendiri, akhirnya dia celaka karena kesombongannya. Padahal mah gak paham agama. Gak paham. Gak paham agama sih lu. Si Joni lama amat sih. Iya lama, dari tadi. Astaghfirullah, lama amat sih lu, John. Kenapa? Emang sholat mau diburu-buru? Ini kalian udah pada sholat belum? Bawel lu. Oh, enak dong bawel. Itu bawal. Kan bawel nih, bawel. Oh no. Ntar aja, gak usuh. Wow. Sholat kan harus usuh. Ntar kepikiran tasan lagi pas lagi sholat. Nanti kita sholat jamaah sendiri kan, bro, kita masjid. Iya. Nah. Din. John. Oh, Din tuh nih. Eh. Nah, apa itu? Ini gua, Bang Udin. Eh, pas nih. 1, 2, 3. 3. Cukup itu. Iya, 3 doang. Nah, 300 ya. Ayo, dia beli tasan. Ayo. Mantap lo. Wow. Dengan petasan ini kita akan ramaikan kampung kita di tahun baru ini. Oke? Ya. Coba gue liat.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita walaupun kagak berharta, yang penting badan sehat. Betul, itu penting lah. Kalau kita punya harta nggak sehat kan? Repot iya. Juga gimana? Repot juga, duit banyak juga kalau sakit. Waduh. Apalagi kalau tipes. Iya. Apa dia? Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh, panas. Panas. Petasnya masih hidup dipegang. Aduh. Aduh. Aduh, perih. Panas aku, aduh. Gerah. Astagfirullahaladzim. Bener kan ini yang aneh juga kan? Aduh, pengen lihat pada kayak getuk goreng lu semua pada makanya jangan suka macam-macam kan kalau kalian bakar petasan mubazir yang ada ya nggak Bang Ojan? Betul yang dikatakan oleh Bang Abdul, emang maksudnya ente pada ngapain pada bakar petasan lah? Nggak tahu nih Bang, ini diajak sama ini katanya sih mau rayain tahun baru. Iya biar rame kata dia, kampung itu meriah. Ya, pengennya sih biar kampung kita rame bener, Bang Ojan. Tahun baru, biar nggak sepi. Wow. Bang Ojan. Ini yang kurang difahami, ya. Jadi merayakan tahun baru, membakar petasan itu hal yang salah. Seharusnya bukan membakar petasan, tetapi membakar sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kalian. Itu jauh lebih baik. Ya. Lagian betul yang tadi dikatakan oleh Bang Abdul, itu merupakan sifat yang mubazir. Makanya kenapa dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 3238, apa kata Rasulullah? Inna allaha kariha lakum thalasan, qila wa qala wa idu'atal mal wa kathratas su'al. Jadi Allah itu membenci tiga perkara terhadap kalian. Yang pertama itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua itu merupakan menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga adalah banyak bertanya. Nah, salah satu yang Allah tidak sukai adalah menyia-nyiakan harta. Seperti yang ente lakukan tadi, bakar petasan, beli pakai uang. Kemudian secara tidak langsung itu kalian seperti membakar uang kamu itu sendiri. Gitu ya. Dan itu merupakan sifat yang mubazir, pemborosan. Makanya kenapa Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 27, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbihi kafura. Jadi sesungguhnya perbuatan pemborosan itu merupakan kawannya atau temannya syaitan, dan syaitan itu ingkar terhadap Tuhannya. Jadi yang ente lakuin itu merupakan hal yang salah. Ya. Tahun baru bakar petasan itu tidak ada gunanya. Lebih baik kalian itu membakar sifat-sifat buruk kalian. Kalian introspeksi, kalian taubat kepada Allah sehingga kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Taubat. Tuh, dengar makanya. Sekali-kali dengar yang baik-baik. Tiap hari dengar yang enggak baik-baik. Iya dia mah ya. Ngisin orang mulu pada nih. Emang paham gak apa yang diomongin? Paham. Jangan diulangin lagi. Iya paham. Gak paham agama sih lu padaan. Nah, Budi, Demplo, Joni, gimana? Paham semuanya? Siap Pak Ojan. Yang semangat dong. Siap Pak Ojan. Tuh, ke sana tuh. Gak paham agama. Mengerti agama setengah-setengah. Gak paham agama. Pahamnya setengah. Dikasih tahu susah. Ini dari sekolah tadi?
dari diatur, pondok. Jangan lupa ya. Benda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pas banget ini bagi para pencinta Bang Ozan TV, jangan lupa tonton terus Gak Paham Agama. Di mana? Hanya di Bang Ozan TV. Bang Ozan TV, inspirasi dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyak. Pantengin terus Gak Paham Agama hanya di Bang Ozan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ozan TV, inspirasi dakwah.